Apabila kita mati, ini kata Nabi SAW, ramainya ahli kubur yang menyesal. Menyesal oleh kerana waktu hidup dulu dia tidak gunakan kehidupan dia untuk mentaati Allah. Maka masuk dalam kubur, dia akan melihat segala-galanya. Allah Ta'ala tunjukkan kepada dia, sebelum dia masuk syurga dan neraka, sebelum dibangkitkan dia, tunjuk dah depan mata dia. Apa yang akan dia terima? Jangan kata masuk dalam kubur. Sebelum mati itu Allah Ta'ala tunjuk dah. Allah hantarkan malaikat untuk bentangkan apa yang akan dia dapat di akhirat esok. Sebab tu ada orang mati senyum kalau hak mati syahid. Mati berperang di jalan Allah, berjihad fi sabilillah, mempertahankan agama dan iman. Mati tersenyum kerana mereka melihat ganjaran yang mereka akan dapat dibentangkan taman-taman syurga sebelum mereka menghabiskan nyawa mereka. Sebab tu orang mati syahid dunia ni antara salah satu golongan yang kalau dia mati tidak perlu kita solatkan jenazah. Ada empat golongan yang kalau mati tak perlu kita solat jenazah. Golongan yang pertama, janin yang gugur daripada perut isteri, keluar daripada rahim isteri 6 bulan ke bawah tidak ada tanda hidup. Janin, makna keluar kot rahim juga, sama macam beranak tapi beza. Keluar kot jalan yang sama, beranak tarikh lain, gugur tarikh lain. Beranak 7 bulan ke atas dia panggil beranak, gugur 6 bulan ke bawah. Ada sifat, cukup sifat, tapi kecil ya. So betul ni, kecil lagi. Ada, maka kalau janin tak ada tanda hidup 6 bulan ke bawah, tak perlu solat jenazah. Golongan yang kedua yang tidak perlu kita solatkan jenazah dia ialah golongan orang yang mati syahid, syahid dunia. Macam di Rohingya, di Mesir, di Palestin, di Iraq, di Syria, di Yaman, mereka dibunuh ataupun diserang oleh kerana mempertahankan iman. Mereka berlawan untuk mempertahankan agama. Maka kalau mati siap-siap ni, syahid dunia. Tak gaduh mandi, tak gaduh kapang, tak gaduh mayang. Empat perkara hak wajib buat atas mayat: mandi, kapang, semayang, tanang. Kalau orang syahid dunia, tiga dah ayah. Tanang kena, kat gigi gantung pokok lho, jeng. Dah lah, leh. Tanah wajib tanah. Mandi dah ya, kapang dah ya, mayang dah ya. Syahid dunia. Ada pun syahid yang kedua, syahid akhirat. Syahid akhirat ni banyak. Nama dia syahid akhirat tapi mati dalam banyak keadaan. Orang puang mati beranak, syahid akhirat. Mati tengah mengaji tengah duduk mengaji, duduk mendengar ilmu, tiba-tiba tengok ingatkan tidur. Nampak sengguk sangat. Rupa mati, syahid akhirat. Mati dalam keadaan menuntut ilmu. Mati accident, mati lemah, mati jatuh daripada tempat tinggi. Mati yang keadaan manusia bila kita tengok ni nampak menakutkan, mengerikan. Kepala duduk bawah tayar, tayar lori, hancur kepala. Nampak takut lah. Tapi belum tentu dia bukan su'ul khatimah gitu. Boleh jadi husnul khatimah. Allah uji sebelum dia mati dengan kesakitan yang amat, sebab Allah nak uji pahala esok di akhirat. Sebab tu jangan ingat bila orang mati nampak macam teruk tu, tengok Allah Ta'ala tunjuk dah. Jangan. Allah nak uji pahala. Tak? Boleh jadi husnul khatimah. Maka kalau mati syahid akhirat, wajib empat perkara ni: mandi, semayang, kapang, tanam.